wel allemaal helemaal kort. Je hoeft niet allemaal bedekt te houden, of wil je dat wel? Ja, ik wil wel zeg maar het verschil zien. Ik lijk wel veel jonger. Dan ik ben blij. Hai. Jadi hari ini rambut aku udah gondrong banget guys tuh. Jadi kita mau potong rambut. Dan ini di kota Asen. Yang mana hampir kilometer Irfan. Hapuskan Asen. Oh, 5 and 20 km, ya. 25 km guys. Kenapa nggak deket rumah? Karena di desa nggak ada salon. Sedih. Jadi Ana mau potong rambut, aku juga mau potong rambut. So let's go. Kita potong rambut di kota Asen. Dan ini rumah-rumah di kota Asen. Kemudian ini ada taman kota juga guys. Kemudian ada Eco Plaza atau supermarket apa namanya organik. Nanti kita juga bakal belanja guys, mampir. Kalau di Belanda bakal dengar suara kayak barusan, suara lonceng gereja. Kalau di Indonesia kan sering mendengar suara azan. Kalau di Belanda ya itu lonceng dari gereja, tweng 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 drikir, berarti jam 3. Bunyinya tadi 3 kali. Ini aku deg-degan guys mau potong rambut karena ini aku kan nggak tahu, baru pertama kali, cocok nggak ya? Ini kota Asen, seperti layaknya kota-kota di Belanda, pasti kafe-kafe, toko-toko. Ini kita udah bawa tas buat nanti belanja karena si salonnya deket sama si supermarket organik, jadi nanti mau mampir. Oke, sekali lagi kita lihat penampakan rambut aku sebelum dipotong. Dan ini penampakan rambut Arnold sebelum dipotong. Dan ini salonnya. Wel allemaal helemaal kort. Je hoeft niet allemaal bedekt te houden. Wil je dat wel? Ja, ik wil wel zeg maar het verschil zien. Zie je gewoon volle dit ook niet dat het opgeschoren moet worden. Want dan krijg je heel kort. Je wil. Kijk, laat ik even zien. Een beetje wat mond. 20 minutes later. Tuurlijk. Ja. Het is nou de tijd om te verkopen. Ja, en ze gaan niet te weinig. Maar ja, dan moet je nog wel. Lijkt wel veel jonger. Dan ik ben blij. Ya udah selesai. Arnold rambut baru, aku rambut baru. Kok rambutnya kayak masih basah ya guys? Karena rambut aku keriting guys. Jadi kalau dikeringin itu setengah kering, nggak yang full kering guys. Bagaimana? Bagaimana? Bagus nggak? Bagus nggak rambutnya? Ini aku emang mintanya agak sedikit di layer-layer kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya udah begitu deh. Potong rambut hari ini mau ngapain lagi? Sekarang ini kita lagi di kota Asen, kita jalan-jalan sebentar, habis itu kita groceries di kota Asen. Dan ini kota Asen, banyak parkiran sepeda pastinya. Kalau di Belanda pasti ada parkiran sepeda. Terus ya ada Hema, biasa ya kota di Belanda pasti ada Hema. Terus ini juga tadi kayak ada mall atau Winkel Centrum kayak gitu buat belanja-belanja. Tiba-tiba kita beli es di Toscana, ice cream. Ya, aku coklat Oreo, Arnold, what is that? Strop waffle. The strop waffle? Ya. Apa itu dia kebaya? White chocolate, ini Stasia Sela tuh? Nee. Of white chocolate? Coconut, nee, cookie. Oh, cookie, so dia cookies sama si strop waffle. Smakluk Ethan ice cream. Cup. Sudah selesai makan es krimnya. Nih sekarang kita lagi jalan di taman kota yang tadi aku kasih lihat. Tuh. Taman kotanya tidak besar tapi ya cukup adem. Di tengah kota ada taman hijau-hijau buat duduk-duduk sambil makan es krim atau sambil duduk-duduk aja. Ini sekarang kita mau groceries karena tadi kan deket sama si supermarket organik.
Jadi mau sekalian groceries sayur-sayur buah kayak gitu deh. Nggak tahu ada apa aja. Ini lagi summer guys, lagi summer. Jadi mataharinya terik banget. Si Lowman. Tuh. Ini kita jalan. Katanya banyak yang bilang kalau aku bikin video tuh suka bikin pusing ya, karena terlalu muter begini kali ya. Weng. Weng kayak gitu. Weng, bikin pusing ya. Ya udah nih pelan-pelan. Dan ini dia supermarketnya. Hati-hati guys. Lihat kanan dan lihat kiri kalau mau nyebrang. Even Wakten. Selesai. Kelar nih, kita beli roti. Anut maunya rotinya dari organik dan nih tentengan belanjaan kita. Enggak banyak-banyak, cuma buat nanti malam aja. Tuh ada tulisannya 100% organik. Biasanya kita parkir di sini, guys. Tapi hari ini parkirnya lebih jauh. Kalau lagi summer tuh enaknya pohon-pohon hijau, terus enggak dingin, bisa pakai lengan pendek tuh. Orang-orang enggak ada yang jaketan. Ayo kita nyebrang lagi pelan-pelan, orang naik sepeda. Lihat kanan, lihat kiri, lalu nyerbang. Ini kita masuk lagi ke taman guys, tuh. Tamannya ada jamnya, jadi jam 8 sampai jam 10 malam. Terus ini ada peraturan-peraturan guys, gak boleh mabuk-mabuk, gak boleh buang sampah sembarangan. Nah ini tamannya yang tadi kita lewatin. Kita masuk sini lagi karena lebih dekat jalannya lewat taman buat ke parkiran. Ada jembatan. Terus ada ini, biasanya ada bebek guys. Nggak tahu bebeknya kepanasan kali ya. Pastinya ada orang duduk-duduk di taman di bawah pohon ngadem sambil ngobrol atau merenung. Jadi itu tadi yang ini kiri tamannya. Terus itu tadi kota Asen. Aduh suaraku kok serak. Nah ini kita masuk lagi ke pemukiman-pemukiman buat menuju balik ke parkiran. Ini ada apartemen-apartemen tuh. Kalau di Belanda apartemen kadang nggak gitu tinggi guys. Ada juga yang tinggi, tapi banyak juga yang kayak cuman 2 lantai, 3 lantai. Nih ada footpath, jadi jalanan khusus sepeda. Ini khusus sepeda, yang ini khusus pejalan kaki. Jadi mobil nggak boleh lewat sini guys. Ini ke sana stasiun Asen dan ini rel kereta. Hati-hati ya guys. Tuh, tuh di sana stasiun dan ini rel keretanya. So, udahan dulu guys jalan-jalan kita hari ini, nemenin aku potong rambut. Bagaimana pendapat kalian nih? Ini sebelum ini sesudah dipotong rambutnya. Bagusan abis dipotong apa enggak? Kalau hasil abis dipotongnya jelek, berarti enggak usah datang lagi ke salon itu. Tapi kalau hasilnya bagus, nanti kita datang lagi ke salonnya. Sekarang kita on the way balik ke Aposka, ke rumah mertua. Karena sekarang udah mau jam 5, jadi biar kita bisa makan malam bareng mertua. Thank you for watching. Kapan